Halo cuy, balik lagi bersama gua Mamang Rai XD ya guys ya. Oke, jadi di video kali ini gua mau share lagi ke kalian cara mengatasi lag patah-patah pada game Mobile Legend ya cuy, seperti biasa. Oke. Nah, jadi alangkah baiknya kalian yang baru mampir subscribe channel gua dan nyalain lonceng notifikasinya biar nanti gua upload video terbaru kalian langsung gas ke nonton gitu cuy. Oke, paham? Nah, jadi caranya cukup mudah, kalian tinggal simak videonya sampai selesai dan di sini gua share sebuah file yang fix spam delay yang pada saat kalian loading match ya guys ya, yang suka lambat dan terus pas detik kita pas masuk ke arena ya guys ya itu lambat karena banyak yang nanyain gitu coy, bang gitu, tolong dong fix pas gua lagi pas masuk arena gitu kan lambat sampai nge-freeze dulu. Oke coy ya, di sini gua bakal nge-fix kalian bisa masuk secara cepat gitu coy ya, biar nanti pas kalian rotasi itu enakan coy ya, jadi nggak keduluan sama musuh gitu. Oke, nah ini penting banget buat kalian gitu ya. Jadi untuk video pengetesannya kita langsung gaskan aja di gameplay ya coy ya. Kalian kalau misalnya mau nonton silakan, kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa coy ya. Kalau misalnya kalian ada yang nonton sampai selesai, gue ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya coy ya. Jadi itu aja, kita langsung aja ke gameplaynya, let's go. Oke cuy, kita masuk ke dalam ininya ya guys ya, drapik ya guys ya. Di sini gue skip sengaja biar nanti kalian lihat pas spamnya doang gitu coy ya. Otomatis untuk spamnya itu cepat dan loading matchnya itu cepat coy ya. Wajib kalian tonton videonya sampai selesai biar kalian tahu paham ya guys ya apa yang gue bahas. Oke, ya jadi terserah kalian. Kalau misalnya kalian mau mau nonton sampai selesai, gue ucapin terima kasih banyak ya guys sebanyak-banyaknya gitu coy ya. Dan ya insya Allah gitu bakal menghibur gitu kalian coy ya dengan video gameplay ini. Ya mau menang mau kalah kita gaskin aja lah, kita upload ya coy ya. Gak ada yang namanya inilah cancel-cancelan. Oke, kita lihat di sini loading match gue berapa coy. Set detailnya lama banget ya. I don't retail, aduh. Oke cuy, menit 2 ya guys ya, 2 detik, mantep ya guys ya. Jadi enakan gitu cuy, langsung gaskan gitu, langsung menuju ke pertandingannya gitu cuy. Oke, sementara untuk aja itu masih lama ya guys ya. Nah itu apalagi XP lane ya guys ya, harus membutuhkan ping ya guys ya, ping yang bagus gitu kan untuk cepat rotasi. Atau yang suka clear map ya, clear map, clear minion ya guys ya. Oke, kita fokus dulu nge-jungler di sini ya. Oke, seperti biasa kita langsung ke bab musuh ya guys ya. Moga aja masih ada. Oh anjir, udah dong. Ah shit man, udah. Kita ambil ini aja. Kita ambil ya guys ya ininya. Ada alu coy. Sekarang orang-orang pada banyak pakai alu, kenapa ya? Bagus gitu coy. Kalian inilah, apa namanya, komen. Apa sih alu sekarang? Di bab kah atau di apakah gitu kan? Gua nggak tahu soalnya nggak baca pet soalnya coy. Oke, nice sekali dari Saber ya kan, bisa first blood dan kill ya guys ya. Sini sunnya, sini hyper sun guys. Gua kira itu hyper alu coy, taunya hyper sun. Oke, kita kasih paham lah guys ya. Oke, kita langsung ke mid ya guys ya, kita langsung gaskeun aja ini mah euy. Kita ke atas deh, kayak atas kayaknya coy ya. Aduh ngecas coy. Atas kita bantai alur sini coy. Ada Akai guys. Bab kita habis coy ya. Kita sabar dulu buat farming dulu coy sebentar ya. Tim kita nggak ada yang inisiatif coy. Susah kita ngerom juga. Padahal kalau misalnya posisi kayak gitu tuh turtle muncul langsung kuasain bassnya gitu. Biar nanti kita yang dapat turtle gitu. Ini mah nggak ada inisiatifnya ya, wajar lah solo gitu coy ya. Ini kapirnya susah cok. Oke nice ya guys ya, saya berangkat. Aduh anjir, pengen ke kill gue cok, malah ngulti ini dong. Aduh udah gak apa-apa lah, Mia kill berapa sih, kill 1 ya guys ya, yang penting kita MM jadi aja gitu coy. Di sini mah untuk video pengetesan doang gitu ya, kalau kalian suka ya gas ke nonton sampai selesai gitu coy ya. Oke, Akainya nguber-nguber sih ini guys ya. Ah nggak sih anjir, nggak mati dong. Terus karat semua dong musuhnya yo. Aduh ampun. Oke santai-santai aja ya.
Sini kapirnya angkat tong saber. Oke, nice sekali ya guys ya. Kita dapat kill, coy. Oke cuy, kita langsung maju aja ke bawah, kita incer retailnya guys ya. Di sini retailnya mati dan ya sabar ya guys ya. Di sini saber angkat dong. Enggak mau ya guys ya. Usahain kill apa namanya? Tar dulu cuy. Sini ada Sun. Iya. Oke, nice ya guys ya. Mati dia. Si onyetnya mati, guys. Oke, santai guys ya. Kita ada bab ungu coy ya. Kehabisan bab ungu, kita harus ngebab dulu coy ya. Pokoknya kalau pakai pani itu kita lihat babnya. Yang penting bab ungu coy. Kalau babnya sedikit kalian jangan maju-maju aneh-aneh coy ya. Kalau bisa kalian instant kill gitu coy. Maksudnya instant kill itu kalian maju kill MM atau mage yang bisa kalian kill dan balik lagi gitu coy ya. Dibandingkan kalau kalian gesek-gesek gitu kan sampai selesai itu yang ada energi kalian habis coy. Oke. Jadi kita main pan itu harus on point aja gitu kan, karena di patch sekarang gitu ya, patch terbaru itu pan itu di nerf terus, nggak ada yang namanya debuff ya guys ya, di ya begitulah. Oke, di sininya alunya maksa ya guys ya. Oke, kita mundur dulu. Nggak bisa coy, kita bisa turtle gitu coy. Dah, nice ya, kayak mati. Kita muncul turtle. Langsung gas gun aja coy. Oke. Aduh. Oke, nice. Si Sun-nya mati. Mianya nge-push ya guys ya, sampai botak dong. Oke, nice, mati juga si magenya. Santai guys ya. Semoga aja nih match menang coy. Ya, santai. Oke coy, di sini kita harus turtle ya coy ya. Usahain turtle. Kalau solo itu susah gitu, nggak ada yang nguasain ininya coy. Nah, ini kan si Saber nungguin sini. Kita otomatis bisa turtle coy ya. Oke, bisa turtle lagi sih, otomatis si Sun-nya itu langsung lari ke sono. Oke, nice ya guys ya. Dapat turtle, kita mundur dulu. Lihat kondisi coy, alunya di bawah lagi ngepuk. Kalian kalau pengen enak gitu kan, kalian combo dengan config yang kemarin gua share, yaitu config 60 fps sampai 120 fps ya guys ya. Dan terus pakai fix spam yang ini. Bentar dulu coy, kita matiin alunya dulu. Oke, nice ya guys ya, mati coy. Walaupun pakai sama palir matinya, tapi penting kita mau daran si alu gitu coy ya. Nanti kita ke atas dulu sini. Di sini kita lihat MM-nya sekarat ya guys ya. Oh, nice sekali Mia, sakit ya guys ya Mianya. Aduh, si Sun sumpah gak mati dong. Anjir, kehabisan mana cok. Banyak minion, anjir sumpah. Kalau ada gak ada minion enak tuh. Ini Mianya ada sakit sih coy ya, ngomong-ngomong. Oke, tanknya mati ya guys ya. Oke, di sini, oh mantap, anjir sumpah. Ini kayaknya timnya ya guys ya. Kita bisa instant game di sini coy ya. Jadi kebantu gitu coy, nggak usah kita capek-capek banget. Kayak di sininya alunya nafsu ya guys ya. Oke, mati coy. Oke, mantap. Kalian nggak tahu musuh kalian nanti gimana. Nah, ini si Sun lagi di sini coy. Oke, mati coy ya. Maksain buat ngebab gitu sih ininya. Oke coy, di sini kita akan memenangkan sebuah match. Aduh. Ini alunya ngapa ya? Shit man, wih akainya, widi. Oke coy ya, di sini instant game ya guys, jadi enakan coy ya. Kalau misalnya publik yang ngerti paham gitu, kita bakal edge win gitu coy ya. Mantap sekali ya pribadi.
pagi hari ini mendapatkan sebuah MVP ya guys ya. Moga aja aja. Oke, kita cek. Nice MVP ya guys ya. Ini suara ayam, ya ampun buset dah ya. Di sini gua pelihara ayam coy ya, berisik wajar gitu coy. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke video tutorial ya guys ya. Gaskeun coy, meledak anjing ah. Oke cuy, kita masuk langsung ke video tutorialnya guys ya. Oke, jadi caranya cukup mudah, kalian tinggal ekstrak aja coy. Untuk aplikasi Jet Archiver kalian bisa download di Play Store ya guys ya. Kalian search aja, tuliskan Jet Archiver nanti mulu muncul gitu, yang warna hijau logonya guys ya. Oke, atau nanti gua taruh link downloadnya di kolom komentar. Oke, nah jadi kalian tinggal klik aja, terus ekstrak sini. Kalian wajib download pakai Google Chrome ya guys ya. Nanti apa namanya, gua taruh di kolom komentar supaya kalian langsung masuk ke Google Chrome gitu coy. Oke, nah di sini kalian tinggal salin aja atau tempel ya guys ya. Kalau misalnya udah di ekstrak gitu coy, kalian tahan terus salin atau potong nggak apa-apa coy ya. Kalau potongnya dipindahkan gitu. Oke, kita kembali ke Android, ke data, terus tempel sini coy. Oke, beledak langsung semua file ganti gitu coy. Oke, kita tunggu sebentar. Nah otomatis ini selesai guys ya. Sorry di sini ada suara ayam, ya gua ada ayam gitu ngingu, oi. Oke, nah jadi itu aja untuk video tutorialnya. Setelah kalian apa namanya, setelah kalian udah pasang filenya, kalian restart ulang HP-nya guys ya, atau reboot gitu coy. Oke, jadi itu aja, semoga membantu dan work di device kalian coy. Terima kasih dan selamat mencoba. She's a